Sudarlun PLT Gubernur Aceh Nova Iryansyah melepas ekspor perdana CPO Aceh. Pengiriman dilakukan PT Calang Sejati Indah menggunakan kapal Mekong Trans berbendera Vietnam dari Pelabuhan Calang Aceh Jaya tujuan Pelabuhan Krishna Patnam India Kamis 17 Oktober 2019. Didampingi Bupati Aceh Jaya T. Irfan TB dan sejumlah pejabat terkait lainnya, Nova pun mengucapkan selamat atas keberhasilan Kabupaten Aceh Jaya menjadi kabupaten pertama melakukan ekspor CPO dan sekaligus membuka pintu perdagangan dunia. Ya, ekspor perdana hari ini menandai era baru dalam perdagangan internasional dari Aceh. Katup ini sudah lama tersumbat. Kita sudah lama sangat tergantung dengan daerah lain. Daerahnya saya nggak sebut ya. Sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi karena membutuhkan ongkos transport yang begitu mahal. Sebagai pemerintah, saya tentu punya kewajiban juga meningkatkan kapasitas infrastruktur dermaga, membuat ombaknya tidak lagi mengganggu kapal yang sandar sehingga bisa merusak dermaga dengan membuat breakwater mungkin atau treatment. Dari Calang, Rizky Bintang, Serambi TV.